Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu, mohon untuk tidak meninggalkan tempat karena kita akan bersama-sama melakukan deklarasi dan pengukuhan JKSN Kabupaten Temanggung. Sebelum deklarasi dilaksanakan, perkenankan kami atas nama pengurus pusat jaringan Kiai Santri Nasional membacakan surat keputusan nomor 01/30/JKSN/SK/3/2019 tentang pembentukan tim jaringan Kiai Santri Nasional Kabupaten Temanggung masa khidmat 2019-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, satu, mengesahkan pembentukan tim pemenangan Pilpres 2019 unsur jaringan Kiai Santri Nasional Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Dua, tim jaringan Kiai Santri Nasional Kabupaten Temanggung bertugas dan bertanggung jawab untuk memenangkan pasangan calon presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan calon wakil presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 7 bulan Maret tahun 2021. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Maret 2019. Pengurus Pusat Jaringan Kiai Santri Nasional, Ketua Umum Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Rosiki MM, Sekretaris Haji Zahrul Azhar Magister Kesehatan, ditandatangani dan stempel. Lampiran surat keputusan nomor 01/30/PP/JKSN/SK/3/2019 tentang pembentukan jaringan Kiai Santri Nasional Kabupaten Temanggung masa khidmat 2019-2021. Penasehat 1, Kiai Haji Yaakob Mubarok, Kiai Haji Makfurkan Masyuri, Kiai Haji Tajuddin Nur, Nyai Hajah Jayidah Muhaiminan, Kiai Haji Ayudi, Kiai Haji Nur Badri, Kiai Haji Tohir Mulasin, Kiai Haji Abdul Taifur, Kiai Haji Abdul Muhid, Kiai Haji Muhammad Haidar, Kiai Haji Sotik Mubashir, Kiai Haji Tolha Mansur, Kiai Haji Isa Basri, Kiai Haji Usman Ridho, Kiai Haji Harisun, Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Khairun Na'ana, Kiai Haji Nur Khalis, Kiai Haji Nu'man Dimyati, Kiai Haji Najib Wasil, Kiai Haji Muhtasor, Kiai Haji Abdul Jalil, Kiai Haji Basyari Ilyas, Kiai Haji Abdul Kiai Haji Ahmad Banda Nuji. Ketua, Kiai Haji Mustahal Nasoha. Wakil Ketua, Kiai Haji Nurul Yakin, Kiai Zainuddin, Nyai Hajah Habibah, Nyai Hajah Jazimah. Sekretaris, Abdullah Fakih Dewantoro. Wakil Sekretaris, Hanif Maskuri, Bendahara Haji Mardiyah, Wakil Bendahara Yuni Haniah. Divisi Logistik, Haji Yoyo Abdul Rozak, Haji Aminun, Haji Istanto Budi Herwanto. Divisi Program, Al Amin, Dedi Haryanto, Hajah Suat Juharo, Eni Mahmudah. Divisi Kampanye, Abdullah Yuson Avenisa, Haji Endang Setiawati, Haji Rifai Aziz, Haji Ibnu Haryanto. Divisi Media dan Tim Kreatif, Pardiono, Madrut Tamam atau Ila Amam. Divisi Jaringan Ibu Nyai, Nyai Haja Habibah, Nyai Haja Ida Fatria, Nyai Haja Umi Tuwaibah, Nyai Haja Siti Zaidah. Divisi Jaringan Muslimat, Hajah Kausar As-Sofi, Hajah Parsiati, Sugito, Siti, Aminah Hajah Nurul Hidayah, Hajah Istiana. Divisi Santri, Arifur Rahman, Yusuf Rifkon, Alwi Alta Hariri Saifuddin, Bahrul Ulum, Rahmat Sugeng. Divisi Jaringan Kiai, Kiai Haji Sotik Bashir, Kiai Haji Nur Badri, Kiai Haji Muhammad Haidar, Kiai Haji Abdul Muhid, Kiai Haji Misbah Musleh, Kiai Haji Mahfur Nasoha, Kiai Haji Daman Huri, Kiai Haji Abdul Bari
Kastolani, Kiai Haji Muhammad Khozin, Kiai Son Haji, Kiai Haji Labib Mudofar. Divisi Jaringan Milenial, Aditya, Yuris, Kurnia Partiwi, Hadafi, Fahmi, Yusuf. Divisi Lintas Agama, Andi Yos Nugroho, Din Marta. Divisi Publikasi dan Hubungan Masyarakat, Gus Ahmad Syarif Yahya, Gus Jaziul Lakmi, Haji Fatahillah Azami. Ditetapkan di RUU Surabaya pada tanggal 8 Maret 2019, Pengurus Pusat Jaringan Kiai Santri Nasional, Ketua Umum Dr. Andes Haji Muhammad Rozzi MM, Sekretaris Haji Zahrul Azhar ditandatangani dan distempel. Demikian susunan pengurus Kabupaten Jaringan Kiai Santri Kabupaten Temanggung sudah saya bacakan, dan kami mohon kepada Pengurus Pusat untuk mengukuhkan Jaringan Kiai Santri Kabupaten Temanggung. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة دليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أم ترى أنواء من فهر وفدلي إلا نهاية تمام عملي فلما استنى بأدلق بذل رب الحلق ودعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قنت يا وجه الشرور الله يا نبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salat wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'da. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Kiai Yasin Asad. Yang kami muliakan Ketua JKSN Pusat. Yang kami memuliakan Ketua JKSN Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Haji Al-Hadid. Yang kami muliakan para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami muliakan pengurus. Ya, aku pengurus. Pengurus kok. Orang syuting dewi. Ketua Ansor, Ketua Fatayat dan semua badan otonom NU. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai Laskar Jokopati. Alhamdulillah Laskar Jokopati sudah hadir. Insya Allah kemenangan sudah di tangan. Yang kami hormati Laskar Bodronoyo masih di luar. Dan semuanya yang hadir, para ketua partai, Partai PKB, Partai P3, dan semuanya yang hadir yang kami cintai, izinkanlah hari ini saya akan membaca naskah deklarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jaringan Kiai Santri Nasional untuk pemenangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Naskah deklarasi. Setelah melihat hasil kondisi negara dan bangsa saat ini serta hasil kerja Bapak Jokowi khususnya untuk masyarakat, di antaranya 1. Penetapan Hari Santri Nasional melalui Kepres nomor 22 tahun 2015. 2. Mengembalikan aset-aset ekonomi yang dikelola asing kepada anak bangsa seperti Blok Mahakam, Blok Rokan dan Freeport. 3. Perluasan penerimaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Program Keluarga Harapan. 4. Pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan. 5. Mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas anti Pancasila. Maka dengan memohon pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kami berikrar bergabung dalam jaringan Kiai Santri Nasional dengan komitmen, tekad kuat dan ikhtiar sungguh-sungguh. 1. Berjuang mempertahankan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berjuang menjaga dan menguatkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang tegak, adil dan seimbang, toleran serta mewujudkan cita-cita luhur rahmatan lil alamin. 3. Berjuang memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Jokowi Ma'ruf menang.
sekalian. Ayo bersama-sama. Kami jaringan Kiai Santri Nasional. Kami jaringan Kiai Santri Nasional. Kabupaten Pemalu. Siap memenangkan Jokowi Ma'ruf. Siap memenangkan Jokowi Ma'ruf. Jokowi Ma'ruf. Jokowi Ma'ruf. Menang, menang, menang. Jokowi Ma'ruf. Menang, menang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan pengurus JKSN Kabupaten Temanggung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat JKSN yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Rozzyki MM disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengukuhkan panjenengan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah panjenengan semuanya ini siap dikukuhkan sebagai pengurus jaringan Kiai Santri Nasional Kabupaten Temanggung? Apakah panjenengan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, siap memenangkan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 17 April 2019? Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami pengurus pusat jaringan Kiai Santri Nasional mengukuhkan panjenengan semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai pengurus jaringan Kiai Santri Nasional Kabupaten Temanggung. Kami percaya bahwa panjenengan semuanya akan berjuang memenangkan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam Pilpres dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga Allah memberikan kekuatan dan bimbingannya demi terwujudnya cita-cita mulia kita bersama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Padamu Negeri. Sebelumnya penyerahan pataka. Dipersilahkan.
dari Ketua Pusat CKSN kepada Ketua CKSN Kabupaten Temanggung. Marilah bersama kita menyanyikan lagu Jokowi Way. Salam Nabi Muhammad. Bendera agar dikibarkan. Jokowi Way Mas, Jokowi Way, ojo liyane, ojo liyane, Jokowi Way. Sahaku ini sudah satu, kita semua pilih nomor satu. Dan Jokowi, presiden idolaku. Benderanya diangkat semuanya. Aku dan jangan timbang, dan Jokowi tak Allah barang. Indonesia berkata sejahtera. Sejahtera, tak
lagune sedilin. Wah,